Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Agni Widya Smara. Pada video kali ini, saya tidak bercerita tentang pengalaman liputan saya di lapangan, melainkan saya mendapatkan video kiriman dari Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Darussalam, Tanzania, yang mengadakan acara 17 Agustus di KBRI Darussalam tersebut. Memang, KBRI Darussalam ini sudah pernah beberapa kali mengirimkan video untuk ditayangkan di televisi tempat saya bekerja sebelumnya. Perayaan HUT ke-75 Republik Indonesia diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Darussalam, yang terakreditasi untuk Tanzania, Burundi, Rwanda, dan Uni Komoro. Sejumlah warga negara Indonesia yang bermukim di Darussalam, Tanzania pun turut memeriahkan momen tersebut. KBRI Darussalam bisa merayakan HUT RI karena sejak 20 Juli 2020, Presiden Tanzania John Pombe Magufuli mendeklarasikan Tanzania bebas dari COVID-19. Meski demikian, seluruh program perayaan HUT RI tetap memperhatikan protokol kesehatan, antara lain physical distancing atau menjaga jarak dan juga sanitasi diri. Rangkaian perayaan dimulai sejak 15 Agustus 2020 dan puncak acara tentu saja pada tanggal 17 Agustus 2020, yakni penyelenggaraan upacara bendera yang bertempat di Wisma Duta Besar RI. Upacara dihadiri komunitas WNI yang berada di Darussalam serta sejumlah Friends of Indonesia, termasuk para pelajar Tanzania yang mengikuti kursus bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh KBRI Darussalam bekerja sama dengan Mozambique Tanzania Center of Foreign Relations atau CFR. Selamat Hari Kemerdekaan Negara Indonesia. Semoga selalu sukses dalam semua bidang. Republik Indonesia Darussalam mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-75. Merdeka, merdeka, merdeka. Selain perayaan 17-an, KBRI Darussalam juga pernah mengirimkan video kegiatan mereka pada saat Hari Raya Idul Fitri tahun 2020 ini. Yang seperti kita ketahui bahwa pada perayaan Idul Fitri tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena berada dalam masa pandemi. Sehingga biasanya KBRI Darussalam ini mengadakan open house untuk merayakan Idul Fitri bersama di Wisma Duta Besar KBRI Darussalam. Ketika perayaan itu tidak bisa dilakukan dalam masa pandemi, KBRI Darussalam mengirimkan bingkisan kepada sejumlah warga negara Indonesia yang berada di Darussalam berupa makanan khas Indonesia yang diharapkan mampu mengobati sedikit kerinduan terhadap tanah air. Terlebih pada saat masa pandemi, KBRI saat itu tidak bisa melakukan open house yang biasanya menyediakan makanan khas Indonesia pada saat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mas Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga Adediapus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Duta Besar Ratlan Perdede atas bingkisan lebarannya. Oh iya, saya mau membawakan ini untuk Bapak beserta rekan-rekan Pak. Iya, kita dapat merasakan masakan khas lebaran dari Indonesia. Iya, masuk. Iya, ini saya membawakan bingkisan. Oh iya, makasih banyak. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar karena sudah menyediakan makanan khas tradisional Indonesia. Ya, itu tadi dua kegiatan yang cukup seharusnya cukup besar ya perayaannya karena menyangkut HUT kenegaraan dan juga hari besar keagamaan. Namun di masa pandemi sayangnya semua harus dilakukan seminimal mungkin. Tapi tentu tidak mengurangi semangat kebersamaan dari KBRI Darussalam. Itu tadi sedikit cuplikan ya dari berita yang sebenarnya
tidak pernah saya liput, melainkan ada yang mengirimkan video kepada saya yang memang pada saat saya bekerja di stasiun televisi, pihak KBRI Darussalam ini sudah beberapa kali mengirimkan video untuk ditayangkan di televisi tempat saya bekerja sebelumnya. Nah, kalau mau tahu cerita-cerita saya lainnya, saksikan video saya selanjutnya. Salam!